ikan krin halal lah. Timbul persoalan. Apa dia persoalan pula? Ya, kalau ikan bilis, kan? Ikan bilis, ikan bilis ni depa buat nasi lemak, ya, depa goreng ikan bilis. Buat sambal tumis, ya, buat sambal bilis. Tapi depa tak buang teik dia. Ha. Kan? Ha, tu nak tahu tu kan? Boleh ke tak boleh? Dia macam mana keadaan dia? Ha. Nampak lagi sedih. Tadi sedih lah, kan? Bila sebut pasal ni, nampak lagi sedih. Jangan sedih lah, ha, kan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan kepada pendapat ulama daripada kalangan ulama Syafi'iyah. Daripada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ya apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga daripada Al-Imam Syarbini dari kitab Al-Mughni Muhtaj, dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Ar-Ramli, tuan-tuan, daripada kitab Nihayah, mengatakan bahawasanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, bila diajukan persoalan ataupun dikemukakan persoalan berkaitan dengan isi perut ikan, ikan seperti mana haiwan yang lain, dia ada rongga perut dan dalam perut tu ada kotoran dan najis. Menurut ulama, sesuatu yang keluar ataupun berasal daripada rongga perut haiwan, tidak terkecuali ikan, merupakan najis. Maka perkara ini, ya, tahi ikan juga dihukum sebagai najis. Nah, dengar dulu, bagi elok-elok, bagi habis. Nah, jadi apakah memakan ikan yang telah dimasak atau dibakar sekaligus dengan isi perutnya itu halal atau sebaliknya? Bagaimana pula dengan ikan yang dimasinkan atau diasamkan dan diperam sekaligus dengan isi perutnya? Maka pendapat ulama adalah seperti berikut. Ini menurut pendapat daripada mazhab Syafi'i. Saya sebut, nah, nak faham, nah, kalau kita kategorikan, yang pertama Imam Hanafi Nu'man bin Sabit dan juga pengikut mazhab Hanafi mengatakan dalam laut yang halal dimakan ikan sahaja, yang lain bagi mereka haram. Sotong, udang, ketam, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, semua mai daripada laut itu halal belaka. Nah, halal belaka. Jadi macam pensyarah saya dulu, dia kata apa? Semuanya halal kecuali kapal selam. Dia kata lagu tu, nah. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ya, dia ada kategori dia. Ya, yang pertama, semua binatang yang dalam laut itu halal, sama ada ianya ikan ataupun bukan ikan. Sama ada sotong ataupun ketam, ataupun binatang itu menyerupai binatang darat. Yang halal dimakan maka halal. Kalau menyerupai binatang darat, yang haram dimakan hukumnya haram.
Faham tak? Macam kuda laut. Kuda halal, kuda laut halal. Kan? Anjing laut. Anjing darat halal. Dan pernah makan, cuba angkat tangan. Dan siapa pernah makan? Tak ada. Haram. Maka hukumnya hak laut pun haram. Dua kategori. Itu dia. Baik. Tapi yang tu, yang laut, yang bukan dia, kita asinkan dia ataupun kita jerukkan dia ataupun kita rebuihkan dia. Tapi kalau kita baca daripada laman web Ustaz Zaharuddin, ya, maka diletakkan semua binatang laut itu, ya, adalah halal kerana berdasarkan hadis sahabat Nabi yang makan sampai 20 hari itu, ya, ikan poh tu besar, ya, dan tidak disebut mereka ni buang perut ke tak buang perut, maka halal. Tapi saya baca di sini, ya, saya baca di sini daripada pendapat ulama Syafi'iyah, ya. Dia orang kata teliti. Yang pertama, hak tadi ni noh, ikan bilis. Halal memakan ikan yang kecil yang digoreng atau dibakar sekaligus dengan isi perutnya, iaitu tanpa dibersihkan atau dibuang terlebih dahulu kandungan isi perutnya. Kandungan kotoran dalam isi perut ikan kecil tersebut adalah dimaafkan. Ya? Ini merupakan pendapat beberapa ulama, antaranya Imam An-Nawawi, Al-Katib Asy-Syarbini dan Imam Ar-Ramli rahimahullah. Nampak? Makna kata ikan bilis, tak apalah. Nampak senyum balik tu. Kemudian Imam Ibn Hajar rahimahullah juga berpendapat bahawa tidak wajib membersihkan atau membuang kandungan kotoran dalam perut ikan kecil kerana kesukarannya. Kemudian Imam Asy-Syabramalisi rahimahullah pula menjelaskan ikan besar yang dibakar atau digoreng sekaligus dengan isi perutnya hukumnya adalah haram kerana menurut Imam Ar-Ramli rahimahullah yang dihalalkan itu hanyalah pada ikan yang kecil sahaja. Ini bermakna haram memakan ikan besar sekaligus dengan isi perutnya kerana tiada kesukaran untuk membersihkan isi perutnya dari najis atau kotoran. Berbeza dengan ikan yang kecil, najis dalam perut ikan yang besar adalah tidak dimaafkan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tak ada masalah, kita boleh makan. Ya, jadi hak mana satu kita nak pegang? Hak mana satu kita nak pegang? Yang ni saya nak sebut dalam mazhab Syafi'i, dia teliti. Kemudian dia sebut, adapun ikan yang diperam seperti ikan masin atau kasam atau seumpamanya seperti budu. Bukan berudu. Berudu anak katak, budu. Ya, orang Kelantan, orang Terengganu duduk makan tu. Ya. Menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i dan An-Nawawi rahimahullah bahawa hukumnya adalah harus memakan ikan masin berukuran kecil yang diperap sekaligus dengan isi perutnya kerana kesukaran untuk membersihkan kotoran yang ada dalam isi perut ikan kecil. Adapun ikan masin yang berukuran besar yang diperam dengan isi perutnya, maka ikan masin yang sedemikian itu adalah najis. Itu dia. Boleh faham? Clear no? Timbul pula masalah. Apa dia? Ustaz yang kata kecil tu besar mana? Yang kata kecil tu besar mana? Dia jelaskan di sini. Itu dia. Dia clearkan kat sini. Kadar atau ukuran ikan yang dikatakan sebagai ikan kecil itu menurut pendapat ulama ialah, yang pertama, apa yang menurut adat kebiasaannya diakui atau disebut sebagai ukuran ikan kecil. Yang pertama, mengikut uruf dalam masyarakat kita.
hak kata kecil tu besar mana? Antara sepak benua dengan sepak ronggeng, hak mana yang kecil? Sepak ronggeng kecil. Tak tak tahu tak ni sepak ronggeng macam mana? Ya? Ha. Sepak benua besar mana? Ha, sepak benua dia besar ni. 4 jari. Sepak ronggeng 2 jari. Ha, kan? Ha, tu dia. Kemudian yang kedua, ukurannya adalah sekadar 2 jari besarnya. Ini adalah pendapat Al-Allamah Ali Ash-Shabra Malisi rahimahullah. Jadi yang dikatakan kecil, yang pertama kita ikut masyarakat kita mengikut adat kebiasaan ghalibnya, ya, uruf kita menganggap kecil tu lagu mana, ha, kan? Yang kedua, paling mudah ukuran kecilnya adalah sebesar 2 jari. Kalau ikan bilis besar mana? 2 jari lah, 2 jari. Ya, kita tak ada orang 2 jari dia, jari dia sama besar dengan lengan satu, tak ada. Kan? Ha, yang tu Bigfoot nama dia. Kan? Ha, yang tu Bigfoot tu besar, besar sungguhlah. 2 jari dia tunjuk, 2 jari dia tu dia kembak 2 lengan kita. Ha, tu tak ada lah. Kan? 2 jari besar ni aja dah. 2 jari. No? Baik, kita kata besar ikan, ikan sepak ronggeng. Ha? Kalau kalau orang utara. Ya? Ha, jadi ikan pucuk pisang tahu tak? Ikan pucuk rebung. Pucuk pisang pula, pucuk rebung. Ya? Ha, ikan hak putih-putih hak kita pergi beli di market tu kan, hak halus-halus tu kan. Ha, balik main kita basuh-basuh-basuh, tak buang perut kita goreng terus. Ha, kalau lalu makan. Ya? Ha, yang tu dimaafkan. Ha, no? Ha, tu dia. Baik, itu mengikut mazhab kita yang kita jadikan dia sebagai panduan, yakni dalam mazhab Syafi'i.